Nah, ini mungkin nanti juga nih, yang ini juga ada untuk spot fotonya, jadi bisa naik ke atas ya, teman-teman. Keren sekali. Assalamualaikum. Halo teman, selamat pagi. Oke, kali ini saya ingin melihat suasana di sekitar Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di Bundaran HI ya teman-teman. Dan ini sekarang saya berada dekat halte Transjakarta Tosari ya. Nih, kalau kita lihat ini merupakan halte Transjakarta Tosari ya teman-teman, dan ini masih progres atau masih belum selesai 100% ya. Dan ini listnya ini bagus banget. Nah, ini mungkin nanti juga nih, yang ini juga ada untuk spot fotonya, jadi bisa naik ke atas ya teman-teman. Keren sekali. Aku haus juga nih. Jadi satu aja, haus banget nih. Saya haus dulu beli satu. 5.000 ya? Maaf ya. Dan halte Transjakarta Tosari ini berhadap-hadapan dengan halte Transjakarta Bundaran HI yang di sana ya. Ini memang ini merupakan suatu ikon baru di Kota Jakarta ya. Oke, kita menuju ke arah sana ya. Ini memang belum uji coba ya teman-teman, karena memang ini belum, mungkin belum bisa. Tapi kalau halte Bundaran HI itu udah uji coba ya, dan bahkan sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan ya. Dan di masa akhir jabatannya ini memang beliau banyak kegiatan-kegiatan untuk meresmikan tempat-tempat yang memang banyak direvitalisasi ya, dan patut kita apresiasi buat gubernur kita atau Bapak Anies Baswedan ya, sungguh luar biasa di akhir masa jabatannya ini meninggalkan fasilitas-fasilitas yang merupakan bakal jadi suatu ikon buat Kota Jakarta ya. Nah, halte Transjakarta Tosari ini nanti akan terintegrasi dengan MRT, RRT, dan stasiun bandara ya. Stasiun BNI City ya, teman-teman. Dan halte-halte yang ada di sepanjang Jalan Sarinah MH Tamrin sampai Sudirman ini memang merupakan halte-halte yang sangat megah ya.
dan bentuk bangunannya seperti kapal pinisi ya teman-teman. Wah luar biasa nih. Jadi sekarang warga Jakarta ini dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas atau halte-halte Transjakarta yang luar biasa megahnya. Dan nanti bisa di atas anjungan juga terdapat spot-spot foto ya. Nah kalau halte Tosari ini memang belum ya, belum uji coba. Karena memang belum, mungkin belum bisa ya, atau belum memadai lah untuk uji coba. Ya udah teman-teman, mungkin itu saja untuk jalan-jalannya atau reviewnya halte Transjakarta Tosari ini. Semoga video ini sedikitnya menjadikan suatu informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan bagi kalian yang di luar sana yang baru-baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.